Selamat datang di channel Solusi TV. Pada video ini saya akan berbagi kepada Anda cara menghapus background atau latar belakang menggunakan aplikasi PixelLab. Nah buat anda yang belum tahu caranya silahkan simak video ini Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda nggak ketinggalan dari setiap video yang akan diupload oleh channel Solusi TV Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Solusi TV ke sosial media yang anda punya Baiklah kita bisa langsung ke tutorialnya Langkah yang pertama silahkan buka pada aplikasi Pixlab Nah buat anda yang belum mendownload pada aplikasinya silahkan download aja di Play Store. Jika sudah, langsung aja dibuka. Kemudian, di sini kita bisa langsung membuat gambar atau memberikan editan gambar, ya. Kita klik bagian batal aja. Di sini, untuk latar belakangnya, kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian aja. Nah, di sini saya pilih aja, misalkan yang ini. Klik hapus untuk teksnya terlebih dahulu. Kemudian, misalkan kalian ingin membuat tulisan, ini contoh aja. Contohnya, di sini tulisan, ya. Kemudian klik A untuk memberikan uh, tulisan sesuai yang kita inginkan. Saya contohkan di sini adalah "solusi", kemudian TP. Kemudian kalian klik OK, lalu di sini saya ubah untuk fontnya agar lebih menarik lagi. Di sini banyak banget font yang tersedia di aplikasi Pixelab ini ya. Nanti teman-teman bisa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Atau keinginan masing-masing, sini banyak banget. Kalian bisa pilih sesuai yang kalian inginkan. Saya pilih aja misalkan yang ini, bisa langsung perbesar di sini. Kemudian, jika sudah di sini, kita bisa langsung berikan warnanya. Di sini, saya berikan warna dulu ya, misalkan warna kuning kayak gini. Misalkan, kemudian saya pertebal lagi untuk garisnya, garis luarnya di sini bisa agak perbesar sedikit nah, mungkin seperti ini ya kurangin lagi oke sebelas aja kemudian anda bisa percantik sendiri nanti ya kalian percantik untuk gaya pada tulisan yang kalian inginkan atau foto yang kalian inginkan kemudian di sini kita bisa langsung centang Nah ini sekiranya seperti ini aja Kemudian untuk menghapus pada latar belakang di Pixel Lab Kalian bisa klik bagian ini ya Kita cari yang eraser Nah ini transparan Kita klik bagian transparan ini ya Yang di sebelah tulisan image size Atau sebelahnya color Kita klik Nah maka latar belakang ini sudah terhapus Misalkan kita save Kita save dulu misalkan di sini Save as image save to gallery Kemudian selanjutnya di sini kita bisa buat apa namanya gambar baru misalkan. Saya kembali aja dulu seperti ini. Saya hapus. Oke, tunggu dulu ya. Kemudian saya buka lagi untuk Pixel Lab nya Nah tadi Pixel Lab, Pixel Lab. Oke, ini aplikasi Pixel Lab nya Kemudian misalkan ini saya ubah untuk latar belakangnya dengan warna yang lebih mencorok lagi ya, lebih ngejreng lagi. Warna ini misalkan. Kemudian untuk ukurannya saya ubah ukuran thumbnail YouTube. Kemudian oke. Okay. Dan di sini saya percantik lagi untuk warnanya. Warna gelap, hapus teksnya, masukin hasil eh, apa teks yang udah kita bikin tadi yang kita hapus pada latar belakangnya ini dia kemudian klik centang Nah maka ini bisa diletakkan di dengan background-background uh, yang kita inginkan ini hanya contoh tulisan aja ya nanti anda juga bisa uh, menghapus latar belakang uh, dengan gambar-gambar yang udah kalian siapkan jadi menggunakan pixelab Anda sudah bisa menghapus pada background di Uh, Pixlab ini Jadi hasilnya seperti ini Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Yaitu cara menghapus Pada uh, latar belakang Atau background menggunakan Pixlab Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih